Ya, Alhamdulillah Uda. Sekarang kita ni dalam segmen perkhidmatan agama di mana kita berbicara mengenai dengan pengurusan pengislaman di negara Brunei Darussalam. Dan Alhamdulillah untuk memperkatakan mengenai dengan perkara ini, kita hari ini telah pun menjemput seorang tetamu saya, seorang tetamuan kita, Narasumber. iaitu pegawai agama, penolong ketua bahagian pengembangan dakwah iaitu pengislaman. Kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Asrul Nizam bin Haji Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi khabar? wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Di sini kita bersama dengan narasumber kita berbicara berkenaan dengan pengurusan pengislaman negara Brunei Darussalam. Jadi pertama sekali selamat datang kami ucapkan Terima Yang kasih Mulia Tuan banyak-banyak. Ustaz. Harapnya hari ini informasi kita akan padat sampai kepada penonton-penonton kita, ya. InsyaAllah. Jadi soalan pertama yang Nat ingin tanyakan dengan tajuk kita pada hari ini, pengurusan pengislaman negara Brunei Darussalam. Kalau kita melihat, kalau rakyat atau penduduk ataupun ada individu-individu yang ingin memeluk agama Islam, di mana sebenarnya tempat yang dapat mereka tuju ni? Okey, baiklah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadinya alhamdulillah, sebelum saya menjawab soalan itu tadi, terlebih dahulu mengucapkan penghargaan dan berbanyak-banyak terima kasih kepada penyampai-penyampai kita di studio pada pagi ini, dan khususnya kepada pihak Rampai Pagi atas kesempatan ini untuk saya mengongsikan maklumat mengenai pengurusan pengislaman di negara Brunei Darussalam. Jadinya berbalik kepada soalan yang diajukan itu tadi, iaitu di manakah tempat membuat permohonan masuk Islam bagi individu bukan Islam. Jadinya Kementerian Ahli Wal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah adalah sebuah jabatan yang bertanggungjawab dalam menguruskan pengislaman di Brunei Darussalam, yang mana bagi daerah Brunei dan Muara adalah melalui bahagian pengembangan dakwah pengislaman, dan bagi daerah Tutong pula adalah melalui unit dakwah daerah Tutong, dan bagi daerah Belait adalah melalui unit dakwah daerah Belait, manakala bagi daerah Temburong adalah melalui unit dakwah daerah Temburong. Jadinya setiap unit tahniah masing-masing bertanggungjawab dalam menerima dan mendaftarkan permohonan individu bukan Islam yang ingin memeluk agama Islam. Di samping itu juga bertanggungjawab dalam mengendalikan majlis pengislaman sama ada di dalam pejabat maupun di luar pejabat. Begitu juga bertanggungjawab dalam menguruskan proses pengislaman, dalam menguruskan proses pengesahan Islam di Mahkamah Rayuan Syariah dan Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Ahli Wal Ugama, dan selain itu juga bertanggungjawab dalam mengumpul data keramaian mualaf di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, ya. Jadi kita telah mengetahui bersama lokasi, ya, bagi mereka yang, ya, ingin membuat permohonan masuk Islam, ya. Dan seterusnya ini, Tuan Ustaz mungkin boleh berkongsikan kepada penonton kita bagaimanakah, ya, tata cara pendaftaran masuk Islam dan juga majlis pengislaman itu dijalankan ni, Tuan Ustaz. Okey, baiklah. Bagi individu yang ingin memeluk agama Islam, bolehlah datang ke Pusat Dakwah Islamiah di bahagian pengembangan dakwah pengislaman atau di unit dakwah daerah masing-masing untuk mendapatkan borang permohonan masuk Islam pada waktu pejabat, iaitu Isnin sehingga Khamis dan Sabtu. Bagi sebelah pagi bermula jam 8 hingga 11.45 pagi, dan bagi sebelah petang pula bermula jam 2 hingga 4 petang. Walau bagaimanapun, pihak kami juga ada kalanya menerima permohonan masuk Islam di luar waktu pejabat, khususnya jika melibatkan permohonan masuk Islam yang urgent. Sebagai contoh, bagi pemohon dalam kalangan pesakit-pesakit yang berada di hospital yang ingin memeluk agama Islam. Jadinya di sini saya ada membawa contoh permohonan borang masuk Islam seperti ini, ya. Maka setiap pemohon hendaklah melengkapkan segala maklumat dan dokumen yang dipinta, dan setelah ianya lengkap diterima, maka majlis pengislaman bolehlah dilangsungkan sama ada di dalam pejabat ataupun di luar pejabat, seperti di rumah, di dewan, di masjid atau di tempat-tempat lain yang dipilih oleh pemohon tersebut. Terima kasih Tuan Ustaz. Sama-sama. Jadi kalau dapat kita recap kembali, ya, apa yang Tuan Ustaz sudah pun kongsikan, bagi mereka yang ingin membuat pendaftaran masuk agama Islam, ada borangnya di sini. Ini adalah contoh borang yang telah pun yang boleh Tuan Ustaz sediakan, di mana borang permohonan
permohonan tersebut bolehlah diperolehi waktu pejabat. Ya, dan kalau majlis pengislaman ini pun boleh dibuat di luar waktu pejabat sekiranya urgent, di kediaman ataupun di hospital ni, tuan. Tapi ingin juga mengetahui, ya, kita berbicara berkenaan dengan majlis pengislaman ini, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab ni, yang mulia tuan ustaz, dalam majlis pengislaman ini? Adakah keramaian orang-orang awam pun boleh melakukan upacara pengislaman ini? Baiklah, individu yang bertanggungjawab untuk mengislamkan atau melaksanakan suatu pengislaman adalah hanya dalam kalangan pegawai dan kakitangan Pusat Dakwah Islamiah sahaja, khususnya di bahagian pengembangan dakwah pengislaman dan di unit-unit dakwah daerah. Walau bagaimanapun, individu lain yang beragama Islam juga boleh mengislamkan dan mengendalikan suatu pengislaman, tetapi hendaklah memaklumkan atau mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada pihak Pusat Dakwah Islamiah. Dan juga perlu diingatkan, bagi mana-mana individu yang mengendalikan suatu pengislaman itu, hendaklah dengan serta-merta melaporkan pengislaman tersebut ke Jabatan Majlis Agama Islam. Dan jika dengan sengaja melalaikan atau gagal untuk melaporkan pengislaman tersebut, maka adalah melakukan suatu kesalahan yang mana hukumannya adalah penjara selama sebulan atau denda sebanyak RM1,000 sebagaimana menurut Akta Majlis Agama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadir tahun 1984 penggal 77 bahagian 10 bab 181. Ya, alhamdulillah, ya. Jadi kita hari ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Ustaz Muhammad Asrul Nizam bicara mengenai dengan pengurusan pengislaman di negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya ni, Tuan Ustaz, apakah antara perkara-perkara yang perlu diketahui selepas seseorang itu memeluk Islam dan juga telah melafazkan dua kalimah syahadah? Mesti akan ada perkara-perkara yang perlu kita ketahui bersama ni. Betul. Okey. Baiklah, dalam hal ini ada beberapa panduan yang mesti diketahui dan dilaksanakan setelah mualaf melafazkan pengakuan masuk Islam dan dua kalimah syahadah, iaitu yang pertama, hendaklah membuat pendaftaran ke bahagian pembangunan mualaf, tarbiyah mualaf, Pusat Dakwah Islamiah atau di pejabat unit dakwah daerah masing-masing untuk mengikuti kelas bimbingan asas pengenalan Islam selama 10 hari. Yang kedua, hendaklah membuat pengesahan Islam di Mahkamah Rendah Syariah sebagaimana menurut Akta Majlis Agama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadir tahun 1984 bahagian 8 bab 167 yang menyatakan bahawa setelah melafazkan pengakuan masuk Islam dengan menyebut dua kalimah syahadah, maka hendaklah mendapatkan pengesahan Islamnya di hadapan hakim syar'i. Yang ketiga, setelah selesai mendapatkan pengesahan Islam, maka hendaklah mendapatkan sijil memeluk agama Islam, iaitu sijil pengislaman di Jabatan Majlis Agama Islam Kementerian Ahliwal Agama. Dan yang keempat, mualaf juga dikehendaki untuk mendaftarkan nama Islamnya ke bahagian kad pengenalan ibu pejabat, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau ke cawangan-cawangannya yang terdekat dalam tempoh 2 minggu ataupun 14 hari selepas mendapatkan pengesahan Islamnya. Jadi itulah, ya, yang mulia Tuan Ustaz, perkara-perkara yang terlaksananya ni selepas terucapnya dua kalimah syahadah. Kita berbicara tentang majlis pengislaman secara umum ni, yang mulia Tuan Ustaz, ya. Dan mungkin kita ni lebih berfokuskan kepada dari aspek orang-orang dewasa. Sebab biasanya bila mereka dewasa ataupun bila mereka sudah baligh, dapat sudah memikirkan, dapat sudah memahami kan. Tapi bagaimana pula dengan kanak-kanak yang diorang ni ada tanggungjawab yang terlaksana atas mereka, diorang ada kewajipan. Jadi kalau sekiranya bapa diorang sendiri masuk Islam ataupun ibu mereka sendiri masuk Islam, diorang macam mana? Adakah diorang masih di agama yang lama ataupun diorang pun ikut berpindah ke agama Islam juga? Okay, macam mana ni, Ustaz? Jadinya sesiapa yang memeluk agama Islam, hendaklah didaftarkan pengislamannya sebagaimana menurut Akta Majlis Agama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi tahun 1984 penggal 77 bahagian 8 bab 164, 165 dan 166. Namun bagi kanak-kanak yang di bawah usia 14 tahun 7 bulan, maka ia tidak boleh didaftarkan secara persendirian. Bahkan hanya akan didaftarkan mengikut ibunya atau bapanya. Oleh itu, dengan berpandukan kepada undang-undang tersebut, maka pengislaman ibu atau bapa
yang mempunyai anak yang di bawah usia 14 tahun 7 bulan adalah dianggap beragama Islam sebagaimana mengikut pengislaman ibu atau bapanya. Manakala bagi anaknya yang sudah mencapai usia 14 tahun 7 bulan ke atas, maka dia ada hak untuk memilih sama ada ingin memeluk agama Islam atau tidak tanpa perlu mengikut pengislaman ibu bapanya. Namun, bagi pasangan bukan Islam, yang mana jika salah satu pihak sama ada suami atau isteri yang tidak ingin memeluk agama Islam dan tidak memberikan keizinan anaknya yang di bawah usia 14 tahun 7 bulan untuk memeluk Islam bersama salah satu pihak yang memeluk Islam, maka dengan ini adalah dinasihatkan bagi pihak yang tidak mahu memeluk agama Islam itu untuk membuat tuntutan hak penjagaan anak di Mahkamah Syariah. Begitulah. Jadi itu proses dan tata caranya. Betul, ya. Betul. Saya ada soalan Ustaz, di mana saya dah tahu wajar kena soalan ini. Tapi saya tertanya-tanya, kenapa ia umur 14 tahun 7 bulan? Kenapa ini dah 15 tahun? Kenapa ini dah 18? Kan biasanya macam kalau legal kan 18 kan? Tapi ini kenapa ia 14 tahun 7 bulan? Itulah usia yang sudah ditetapkan dan mengikut dengan umur baligh seorang kanak-kanak dalam Islam. Jadi itu adalah kira umur standard lah yang sudah pun ditetapkan. Betul, jadi betul. Umurnya kita ni bukan melihat 18 tahun ataupun bukan. Sebagainya 14 tahun 7 bulan. Betul. Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi itulah mengenai dengan penjelasan mengenai dengan kedudukan penyelamatan kanak-kanak ya apabila perlindungan mereka ada yang memeluk Islam ya. Islam betul. Dan juga ya, apabila mereka berpisah mungkin non-Muslim yang ingin memeluk Islam pastinya mereka ini ya akan disarankan untuk membuat tuntutan hak penjagaan anak di Mahkamah Syariah. Dan seterusnya ni, Tuan Ustaz, kita ingin tanyakan juga ni, bagaimana dengan proses pengesahan Islam di hadapan hakim syar'i bagi individu yang sakit dan seumpamanya ini, Ustaz? Baiklah. Bagi pemohon yang tidak berupaya anak untuk membuat pengesahan Islam di hadapan hakim syar'i seperti individu yang sakit atau yang berada dalam tahanan atau sebagainya, maka pihak Pusat Dakwah Islamiah akan membuat permohonan kepada pihak Mahkamah Syariah untuk memohon hakim supaya hadir atau datang ke hospital atau di mana-mana tempat pemohon tersebut berada bagi memudahkan pengesahan Islamnya. Jadi begitu ya. Sekali lagi untuk penonton kita ni, seperti biasa memang kita bicarakan secara umum ya. Betul, majlis pengislaman ini. Tapi sekarang kita ni ingin melihatnya dari sudut lain pula. Di mana bagaimana kesnya kalau sekiranya majlis pengislaman itu dilakukan di luar negara? Bagaimana permohonannya di negara kita ni sendiri itu? Okey, baiklah. Sesiapa sahaja yang memeluk Islam di luar negara, sama ada dalam kalangan penduduk tempatan, penduduk tetap ataupun warga asing yang telah mempunyai dokumen pengislamannya yang sah, maka dia tidak lagi dikehendaki untuk mendapatkan pengesahan Islamnya di Mahkamah Syariah. Walau bagaimanapun, dia adalah dikehendaki untuk membuat pengesahan Islamnya di Jabatan Majlis Agama Islam, yang mana nanti pihak Majlis Jabatan Agama Islam akan memberikan surat pengesahan Islam kepada mu'alaf tersebut. Jadi mereka ini perlu membuat pengesahan Islamnya ya ke Jabatan Majlis Agama Islam. Yang mana pihak Jabatan Majlis Agama Islam nanti akan memberikan surat pengesahannya. Dan Tuan Ustaz ya, saya rasa memang ini perlu kita ada juga yang tertanya-tanya ya, mungkin boleh dikongsikannya, berapakah sebetulnya jumlah keramaian ya orang yang telah memeluk agama Islam di negara kita ini? Okay. Alhamdulillah, sejak tahun 1971 hingga tahun lepas 2023, seramai 21,234 individu yang telah memeluk agama Islam di Brunei Darussalam yang dalam kalangan pelbagai jenis bangsa seperti Cina, Dusun, Kadazan, Iban, Bisaya, Filipina, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Manakala pada tahun ini, iaitu bermula bulan Januari hingga bulan Mei ini adalah seramai 132 individu yang telah memeluk Islam. Dan alhamdulillah juga jika dilihat kepada hasil laporan banjir penduduk dan perumahan yang terkini, iaitu pada tahun 2021, jumlah keramaian penduduk Islam di Brunei Darussalam adalah sebanyak 82%, iaitu 362,035 individu yang beragama Islam. Jadi penduduk negara Brunei Darussalam beragama Islam adalah sebanyak 82%. Satu informasi yang sangat menarik. Kalau kita lihat kembali jumlah keramaian yang telah pun memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam semenjak tahun 1971 hingga 2023 seramai 21,000
234 individu. Ya, dan ini terdiri daripada pelbagai bangsa, seperti bangsa Cina, Dusun, Iban, Bisaya, Filipina, Thailand, Vietnam, Eropah dan juga sebagainya. Ya, alhamdulillah cukup gembira rasanya kita ini mendengarkannya mengenai dengan jumlah ya yang telah pun memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam ini. Dan seterusnya ni Tuan Ustaz, ya, mungkin boleh berkongsikan kepada kita, ya, kalau kita melihat memang ada peningkatannya dari tahun ke tahun ini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit, biasanya yang memeluk agama Islam ini adakah perempuan, lelaki, macam mana? Saya bagikan contoh untuk statistik yang tahun ini, ya. Silakan. Bermula bulan Januari sehingga bulan Mei ini, kalau mengikut daerah, Brunei Muara adalah seramai 63 mualaf, Tutong 27, Belait 38 dan Temburong 4 mualaf. Dan jika dibandingkan lelaki dan perempuan, keramaian masuk Islam lelaki adalah seramai 73 mualaf dan perempuan seramai 59. Dan jika mengikut usia, yang 14 tahun 7 bulan ke atas adalah seramai 125 mualaf dan di bawah 14 tahun 7 bulan adalah seramai 7 mualaf. Jadi itulah statistik, ya, yang dapat dikongsikan oleh Yang Mulia Tuan Ustaz berkenaan dengan keramaian mereka yang memeluk agama Islam mengikut daerah-daerah yang berbeza. Betul. Dan juga mengikut gender yang berbeza. Betul. Ya. Betul. Mengikut jantinanya. Jadi kita melihat memang betul lah seperti apa yang Norintan kongsikan. Kita melihat peningkatan dari tahun ke setahun. Jadi amat berbangga dan amat bergembira kita mengetahuinya. Jadi mungkin di kesempatan ini, Yang Mulia Tuan Ustaz, kita masih ada sedikit masa. Mungkin dapat dikongsikan kembali bagaimana sebenarnya tata cara untuk memeluk agama Islam ini, di mana tadi nak percaya ada dikongsikan ada borang yang telah pun disediakan. Jadi kalau mereka akan mengambil borang ini, dapat diperoleh di mana ni, Ustaz? Jadinya untuk individu yang ingin memeluk agama Islam, pertama sekali hendaklah datang ke pejabat, ke pejabat bagi daerah Brunei dan Muara, ke bahagian pengembangan dakwah pengislaman ataupun di pejabat unit dakwah daerah masing-masing untuk mendapatkan borang permohonan masuk Islam seperti yang saya pegang pada masa ini. Dan jadi inilah contohnya. Inilah contohnya. Dan borang ini hendaklah dilengkapkan maklumatnya dan menyerahkan dokumen yang dipinta dengan lengkap. Setelah selesai ianya diterima, maka majlis pengislaman bolehlah dilangsungkan. Jadinya untuk mengongsikanlah, untuk mengongsikan dalam acara majlis pengislaman itu nanti, kebiasaannya ia dimulakan dengan bacaan sajdah istighfar dan surah Al-Fatihah. Kemudian majlis pengislaman dilangsungkan, yang mana individu yang ingin memeluk agama Islam akan membaca lafaz pengakuan masuk Islam dan dua kalimah syahadah. Kemudian biasanya diikuti dengan zikir marhaban dan seterusnya diakhiri dengan bacaan doa selamat. Jadi itulah selalunya atur caranya dalam majlis yang biasanya dia dilaksanakan. Jadi ni Tuan Ustaz, ya, mengenai dengan borang tersebut, ya. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya berapa lama proses, ya, untuk apa pendaftaran itu akan apa dibenarkan. Kalau mengikut proses kan tiket pembudian yang ramai yang ditetapkan adalah selama satu hari sahaja. Satu hari sahaja? Satu hari sahaja. Ya, tertakluk kepada individu yang melengkapkan dokumen ini dan menyerahkan dokumen yang dipinta. Jadi kami pun difahamkan selalunya borang ataupun majlis pengislaman ini diadakan pada waktu bekerja, ya. Betul. Betul. Tapi katanya ada pengecualian pada waktu-waktu urgent. Maksudnya mungkin dapat Tuan Ustaz berikan contoh apakah situasi-situasi urgent tersebut? Jadinya sebagai contoh, kebiasaannya pemohon yang menghantar borang yang lengkap pada waktu pejabat, ada yang mau macam sekaligus walk in untuk Islam. Diadakan di pejabat. Jadinya di pusat dakwah ada disediakan tempat-tempat untuk mengadakan majlis pengislaman. Jadinya yang bagi di luar pejabat, ada juga pemohon yang contohnya yang bukan urgent, yang biasa, yang mau mengadakan di luar pejabat juga pada waktu yang pada waktu bukan pejabat. Jadi ataupun dapat jual. Itu pun boleh juga. Tetapi hendaklah maklumkan at least
satu minggu sebelum majlis dilaksanakan. Oh, ada makluman awal. Ada makluman awal untuk untuk pihak kami membuat persediaan awal lah. Ya, bagi jadi kepada auda yang individu yang ingin masuk Islam, di mana borang bolehlah didapatkan melalui bahagian pengembangan dakwah Islamiah, dakwah pengislaman bagi daerah Tutong adalah melalui unit dakwah daerah Tutong, bagi daerah Belait adalah melalui unit dakwah daerah Belait, dan bagi daerah Temburung adalah melalui unit dakwah daerah Temburung, ya. Jadi ini Tuan Ustazah, maaf, betul, kita ingin bertanyakan lagi. Selepas ya, seseorang itu telah pun melafazkan ya, kalimah syahadah, ya. Jadi adakah mereka ini akan dibawa ataupun diberikan khusus khas mengenai dengan tata cara solat dan sebagainya, macam mana? Betul. Individu yang telah memeluk agama Islam selepas melafazkan dua kalimah syahadah, dia hendaklah membuat pendaftaran ke bahagian pembangunan mu'alaf, terbiah mu'alafah untuk mengikuti kelas bimbingan asas pengendalian Islam selama 10 hari. Yeah. Yang mana dalam kelas bimbingan ini akan diajarkan tata cara solat, tata cara berwudu, mandi wajib dan yang basic-basic lah kebiasaannya. Biasanya berapa lama ni Ustaz kursusnya berlangsung? Dalam tempoh 10 hari. Oh, jadi dalam tempoh 10 hari itu mereka akan mempelajari basics berkenaan dengan agama Islam. Adakah ada praktikal amalinya juga ni Ustaz? Betul. Ada juga praktikal amalinya. Ada praktikal amalinya. Tapi ini adalah selepas mereka memeluk agama Islam, kan? Tapi adakah Inda program ataupun ya program lah untuk follow up mereka ni? Macam mungkin selepas setahun atau bagaimana? Kalau mengikut kelas bimbingan yang diadakan di pusat dakwah, memang ada ia punya peringkat kelas-kelasnya. Selepas kelas bimbingan mu'alaf, selepas bimbingan asas, ada bimbingan lanjutan, bimbingan mu'alaf dan sebagainya. Jadi ada beberapa tingkatan kelas yang dilaksanakan. Oh, jadi ia macam apa? Macam satu perpaduan pula ni, ramai-ramai. Jadi adakah indah aktiviti juga yang pernah dijalankan di kalangan mu'alafan ataupun hanya program bimbingan sahaja? Kalau di bahagian pembangunan mu'alaf, hanya untuk membimbing sahaja. Yep. Untuk membimbing mu'alaf tersebut. Supaya lebih faham mengenai dengan Islam. Okay. Ya, Alhamdulillah. Ya. Jadi, Auda, hari ini kita bicara mengenai dengan pengurusan pengislaman di negara Brunei Darussalam. Jadi, Tuan Ustaz, ya, kita berbaki dalam masa 3 minit sejak lagi ini. Jadi, mungkin boleh Tuan Ustaz rumuskan ya, sebagai kesimpulan mengenai dengan perkara ini. Silakan. Baiklah. Sebagai kesimpulan, jadinya individu yang ingin beragama Islam, sekali lagi ya, bolehlah mendapatkan borang permohonan masuk Islam di pusat dakwah Islamiah ataupun di unit dakwah daerah masing-masing, dan juga hendaklah melengkapkan borang tersebut dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipinta. Jadinya sebagai penutup lah, semoga sesi pengungsian ini ada manfaatnya. Dan apa yang diharapkan, anda semua dapat memahami kaedah pengurusan pengislaman di Brunei Darussalam. Dan habis kita dapatlah juga mengongsikan maklumat ini kepada sahabat atau sesiapa sahaja, khususnya kepada individu bukan Islam yang masih belum tahu atau mungkin tertanya-tanya tentang hal ini. Dan sama-samalah kita ini berdoa, semoga lebih ramai lagi golongan bukan Islam ini mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam di masa akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut, bolehlah menghubungi bahagian pengembangan dakwah pengislaman Pusat Dakwah Islamiah di talian 2383996 sambungan 226 ataupun 227. Saya ulangi ya, 2383996 sambungan 226 227. Sekian sahaja. 223 berapa tadi? 2383. 2383996. Itulah talian yang dapat habis kita hubungi. Sekiranya ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan Majlis Pengislaman di negara Brunei Darussalam ini. Alhamdulillah, yang mulia Tuan Ustaz, rasanya tercapai sudah objektif wawancara pada kali ini. Memang sangat padat. Soalan-soalan pun kita sudah terjawab. Banyak informasi baru juga yang kita pelajari. Apatah lagi berkenaan dengan data dan statistik yang sudah pun Tuan Ustaz kongsikan. Ribuan terima kasih. Kami ucapkan sudi datang sama-sama ke Studio 4. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini bermanfaat juga ya. Amin. Untuk mereka semua. InsyaAllah sehingga kita bersua lagi kesempatan. Assalamualaikum.